Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariskar, mahasiswa Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan tutorial untuk memperoleh data konsentrasi ozon di udara dan mengolahnya pada software GRADS. Oke, baik. Yang pertama, pastikan teman-teman memiliki software GRADS. Jika belum, bisa menggunakan software OpenGRADS pada laman opengrads.org. Di sini ada menu download. Baik, jika sudah memiliki software GRADS atau sudah menginstal software GRADS, kita bisa langsung menuju Climate Data Store Copernicus cds.climate.copernicus.eu. Nah, di sini kita bisa registrasi dulu untuk memperoleh datanya. Di pojok kanan atas ini ada login atau register. Tapi jika sudah memiliki akun, bisa langsung login atau bisa kita create new account jika memang belum menggunakan akunnya. Nah, jika sudah login, kita lanjut ke menu datasets. Di menu datasets ini banyak data-data yang bisa di download. Namun pada kesempatan kali ini saya akan coba mendownload data ozon. Ini ozon. Baik, jadi dataset ini, di sini ada deskripsinya. Dataset ini memberikan nilai ozon rata-rata bulanan yang diperoleh dari sekumpulan besar sensor satelit dengan cakupan global. Deskripsi datanya bisa kita lihat. Ya, di sini kita akan coba peroleh data ozon concentration, molar concentration ozon in the air. Untuk memperoleh datanya, kita langsung ke menu download data. Di sini ada pilihan level 3, level 4. Saya sudah isi level 3, mau concentration vertikal. Di sini saya menggunakan sensor CLLG. Kemudian tahunnya tahun 2020. Untuk bulannya bisa langsung boleh dipilih selama 1 tahun sekaligus. Namun di sini saya hanya akan menggunakan data Januari saja. Versi 2, untuk formatnya bisa pilih akan format zip atau kompresi tadi. Kemudian kita langsung submit form. Setelah itu akan muncul seperti ini, link download. Bisa langsung diklik saja untuk menurut datanya. Dan di sini saya sudah download sebelumnya, jadi sudah tersedia. Sebelum diolah, kita harus terlebih dahulu mengekstrak filenya. Kita ekstrak here. Nah, ini ada data Januari 2020, 01 Januari 2020. Kemudian kita buka software GRADS. Di sini ada konfirmasi untuk memasuki model landscape. Jika ingin memasuki model landscape, kita bisa ketik Y atau Yes, atau N atau No untuk tetap pada mode portrait. Di sini saya akan masukin mode landscape, ketik yes. Kita full screen saja biar lebih jelas. Untuk membuka filenya kita ketik sdf open, kemudian directory filenya agar memudahkan kita drag saja. Nah, kita bisa lihat query filenya. Nah, ini kita akan coba menampilkan merge ozone concentration. Untuk menampilkan datanya dan gradasi depolasi, kita bisa set gx out, shade nya kita shade. Kemudian kita bisa set juga untuk gambarnya agar high resolusi. Kita ketik high res, set lagi agar depolasinya lebih smooth. Kita bisa ketik gambarnya sih kan lebih smooth. Set CS mode on. Nah, setelah itu kita display D atau display. Kalau kita display band yang akan kita tampilkan di sini, band merge zone concentrate. Lihat
sudah tampil datanya, sudah muncul. Untuk menampilkan legenda atau barnya, garis keterangannya kita jadikan si bar atau si bar n si bar. Nah, di sini ada sudah ada keterangannya di terendah hingga tertinggi, konsentrasi mol ozon tertinggi bisa dilihat di sini dengan warna merah dan magenta. Kita bisa tambahkan juga judulnya. Untuk menambahkan judulnya, kita bisa klik draw title dan klik saja judulnya konsentrasi ozon Januari 2020. Januari 2020. Nah, sini muncul judulnya. Jika sudah, teman-teman bisa menyimpan hasil pengolahan ini dengan mengetik di Xprint atau bisa juga dengan print image. Print image. Sini saya akan coba menggunakan print image, kemudian dilanjutkan dengan direktori penyimpanannya. Sini kita coba copy direktorinya. Di sini kita tambahkan nama filenya, peta konsentrasi Januari 2020 PNG. Kemudian kita bisa tambahkan keterangan backgroundnya, apakah white atau black. Di sini saya menggunakan white saja. Oke, tinggal enter. Nah, di sini dia muncul datanya, gambarnya bisa kita lihat. Ya, ini dia hasilnya teman-teman, bisa dilihat peta konsentrasi mol ozon di udara Januari 2020. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.